Kenalin, namaku Ana, mahasiswa tingkat 2 di salah satu universitas terkenal Jakarta. Dari kecil, aku suka banget masak. Makanya, sekarang aku masuk ke jurusan Tata Boga. Teman-temanku selalu bilang, "Masakanmu enak banget loh, Nak. Gak pernah kepikiran buat dijualin. Pasti bakal laku banget tuh." Sebenarnya pengen sih. Toh lumayan juga buat nambahin uang jajan sehari-hari. Karena gak punya background bisnis, akhirnya aku coba buat belajar sendiri lewat Google dan nonton video gratisan di YouTube. Tapi sayang banget ya, dari sana aku cuma dapat teori aja dan gak bisa tanya secara langsung ke pengajarnya. Sambil scrolling medsos, aku ketemu nih sama satu platform pelatihan bisnis yang ngajarin dari stage paling awal. Bisa kebetulan gitu ya, seolah-olah semesta emang mengizinkanku buat bikin bisnis ini. 1 tahun berlalu, bisnisku sudah berjalan dan pastinya punya profit dong. Memang ya, buat merintis sebuah usaha bukan cuma butuh modal aja, tapi juga mindset dan arahan dari orang yang sudah berpengalaman. Kita pun gak bisa cuma diem aja dan harus mulai melangkah secepatnya.